Halo guys, kembali lagi bersama saya Syam Free Content. Di video kali ini saya ingin memberikan info, cara agar baterai laptop tidak cepat habis. Langsung aja guys, klik ikon baterai, maka muncullah mode baterai yang bisa dirubah sesuai kebutuhan kita. Jika kalian memilih mode Best Battery Life, maka baterai laptop akan lebih tahan lama tetapi performanya berkurang. Sebaliknya, jika kalian memilih mode Best Performance, maka performa laptop bertambah, tetapi baterai laptop akan cepat habis. Better Battery, mode ini merupakan opsi standar. Performa tidak terlalu turun secara drastis dan daya tahan baterai juga akan lama walaupun tidak selama mode Best Battery Life. Setelah itu, klik Battery Setting. Maka kita masuk ke dalam settingan baterai yang bisa kita setting. Lalu kita nyalakan battery saver otomatis, dan atur kapan battery saver akan diaktifkan. Atau kalian bisa mengaktifkan battery saver, jika kalian ingin baterai laptop kalian benar-benar tahan lama. Maka akan muncul icon berwarna hijau pada baterai, sebagai tanda bahwa baterai saver sedang aktif. Demikian informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat ya guys. Salam saya Syam Free Content.